bahas yang pertama. Yang pertama itu ada yang namanya tokba. Bagaimana tokba itu? Tokba itu nanti ada 10 bola. Dari 10 bola ini dia nanti dimasukkan ke keranjang dengan cara dilempar. Pakai waktu lah Pak, tidak pakai waktu. Jadi biar tidak usah tergesa-gesa. Ulangi lagi, yang pertama tes kebugarannya, yang pertama itu tok-tokba lempar bola dengan durasi 10 bola. Tidak pakai waktu. Jadi jangan tergesa-gesa. Usahakan dilempar. Paham? Pancing dulu tadi awal. Untuk pelajaran kita masuk ke dalam tes kebugaran pada hari ini. Kiri, hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keringkan, sebelah kanan lagi. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita masuk ke swab test yang pertama. Dengan ada namanya sudah. Nah, seperti yang biar lihat, di sini ada 10 bola keranjang yang pertama. Keranjang yang kedua itu kosong. Itu nanti kita isi dengan cara dilempar. Ini jaraknya 3 meter. Nah, 3 meter dari sini ke sana. Di sini Bapak menjelaskan arah dan makanya. Kalau benar, usahakan itu yang taruh aja di sini juga dia sudah menyamakan garis. Satu itu yang benar. Yang kedua, cara melemparnya ada dua, mau ke bawah mau ke atas lemparnya di belakang garis kanan kita contohan ini bapak lemparnya di bawah fokus sebaliknya karena ini tidak pakai waktu. Ya, itu dari bawah, dari atas boleh. Nah, kalau kayak gitu, gimana Pak kalau kita keluar? Itu tetap begitu. Kita masuk karena sudah masuk ke dalam. Kalau nya keluar, berarti itu tidak begitu. Itu yang benarnya, yang salahnya di luar penunjang ini dari sini. Nah, sampai di sini paham?